Assalamualaikum, punya cumi asap, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep cumi asap yang enak, sedap, dan pastinya nagih banget. Cara masaknya sangat simple dan cepet banget loh. Penasaran? Ikutin videonya ya. Oke, langkah pertama, siapkan cumi asap. Di sini aku pakai 2 ekor. Lanjut, kita potong-potong. Untuk potongannya bebas ya, boleh kecil-kecil, agak tipis, atau besar-besar gak masalah ya. Ini menurut aku gak alot tapi empuk ya, ini udah diasap, aromanya tuh harum banget. Lanjut, ada cabai hijau. Di sini aku pakai 7 buah, dipotong-potong bulat-bulat kayak gini aja ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong cabainya boleh banget ya. Lanjut, ada tomat hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja, dipotong tipis-tipis. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung ya. Untuk bawang putihnya 3 siung aja, ini ukurannya agak gede. Lalu ada rawit, secukupnya aja, sesuaikan dengan selera pedasmu ya. Di sini aku pakai cuma 6 buah aja. Dipotong-potong seperti ini aja, lalu panaskan minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Setelah itu cabai rawitnya masuk. Lalu cuminya kita masukkan. Ini ada yang nyebut sotong, ada yang nyebut cumi ya teman-teman. Aku sih nyebutnya cumi asap karena kata penjualnya namanya cumi, jadi aku bilangnya cumi aja ya. Oke, dioseng-oseng sampai aromanya tuh harum. Lalu tambahkan cabai hijau dan juga tomat hijau ya. Ini dimasukkan terakhir supaya aromanya tuh segar ya teman-teman. Kemudian masukkan saus tiram 1 sendok teh. Lalu ada kecap manisnya 1 sendok teh juga. Tambahkan garam 1/2 sendok teh, kaldu jamurnya 1/2 sendok teh juga. Lalu gula pasirnya aku pakai 1/2 sendok teh. Kita tambahin air secukupnya aja, lalu diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Beneran aromanya itu bener enak banget ya, aroma asapannya itu kuat banget. Rasanya nggak sabar pengen segera makan nih, enak banget pokoknya. Oke, kalau sudah matang kita boleh matikan apinya. Tumis cumi asap cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini menu yang sangat simple tapi bikin semuanya tuh suka ya teman-teman, enak parah pokoknya. Oh ya, by the way, ini sotong atau cumi ini beli di Pantai Gemah ya. Sayangnya Pantai Gemah sekarang lagi ada musibah ya teman-teman. Semoga cepat pulih biar kita bisa main ke sana lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.